السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله kita kembali bisa melanjutkan kajian Asmaul Husna. Dan pagi ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan Asmaul Husna yang ke 50, yaitu Al-Basir. Berarti Asmaul Husna terakhir dalam kajian kita adalah yang ke-49, yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Mendengar. Allah mendengar semua suara, Allah mendengar semua bisikan yang terjadi pada waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah mendengarnya dengan baik tanpa satu kata pun yang tersamar bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian, ketika antum membaca Al-Quran, coba antum berfikir betapa sempurnanya pendengaran Allah Azza wa Jalla ketika pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan Al-Quran, pembicaraan antara Nabi Ya'qub dengan Yusuf, antara saudara-saudara Nabi Yusuf, antara istri pembesar Mesir terhadap Yusuf, pembicaraan-pembicaraan ini terjadi dan dibeberkan oleh Allah dalam Al-Quran. Atau misalnya ketika Fir'aun mengundang para pembesar-pembesarnya untuk merencanakan kematian bagi Musa alaihi salam, seluruh pembicaraan yang terjadi disebutkan oleh Allah, dibeberkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jawaban-jawaban umat-umat yang membangkang terhadap para nabi, umat Nabi Syuaib membangkang, apa kata mereka, disebutkan oleh Al-Quran. Umat Nabi Nuh membangkang, apa kata mereka, dibicarakan oleh Al-Quran. Dan seterusnya. Ini menunjukkan jemaah sekalian sempurna sekali pendengaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Komunikasi dan pembicaraan ini secara sempurna dibicarakan, dibeberkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah baiklah, Asma'ul Husna yang ke-50 yaitu Al-Basir, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah sebanyak 42 kali. Jemaah sekalian, 42 kali Allah menyebutkan Al-Basir dalam Al-Quran selalu bergandengan dengan dua Asma'ul Husna yang lain. Yang pertama, terkadang Al-Quran menyebutkan Al-Basir bergandengan dengan As-Sami', Sami'un Basir.
Dan yang kedua, terkadang Al-Quran menyebutkan Al-Basir bergandengan dengan Khabir. Khabir Allah Maha mengetahui. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Allah Khabir Maha mengetahui, Basira Maha melihat, Sami'un Basir Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikianlah gaya Al-Quran, pola Al-Quran menyampaikan dan menyebutkan Asma'ul Husna Al-Basir, selalu bergandengan dengan As-Sami' atau bergandengan dengan Al-Khabir atau Khabir. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan rahasia penggandengan Sami' dengan Basir. Kenapa digandengkan oleh Allah? Beliau rahimahullahu taala mengatakan, mayoritas ayat yang menyebutkan Sami'un Basir ada hubungannya dengan tahdid, ada hubungannya dengan ancaman. Ya, orang-orang jahat, orang-orang yang berkata dusta, orang yang berkata buruk, fitnah dan lain-lain. Setelah Allah berbicara tentang kejahatan dan dosa-dosa, lalu Allah menutup ayat dengan Sami'un Basir. Kenapa demikian? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, karena menggandengkan Sami' dan Basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, ini merupakan ancaman bagi mereka yang lantang berbicara, yang sembarangan berbuat. Sehingga penggandengan Sami' dan Basir merupakan sekali lagi ancaman untuk menakut-nakuti mereka, bahwa Allah mendengar semuanya, bahwa Allah melihat semuanya. Tentu saja jemaah sekalian, seseorang yang sadar dirinya dalam penglihatan Allah, seseorang yang sadar bahwa dirinya sepenuhnya didengar oleh Allah, seluruh bicaranya didengar Allah, seluruh perbuatannya terlihat oleh Allah, tentu ini akan menjadi satu kontrol, ini akan menjadi satu muraqabah, sebuah pengawas, perasaan sebuah pengawasan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, bahwa Sami'un Basir, dan ini di semua ayat Allah selalu mendahulukan Sami' baru Basir. Tidak ada ayat Basirun Sami', tidak ada. Yang ada Sami'un Basir. Selalu mendahulukan Sami' baru Basir. Kenapa demikian? Pertama, alasan secara bahasa. Secara kebahasaan akan lebih indah terdengar akhir Basir daripada akhir Sami'. Misalnya firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Coba dibalik, laisa kamitslihi syai'un wa huwal Basirus Sami'. Tentu lebih terdengar indah ayat ditutup dengan Al-Basir. Nah, ini secara bahasa. Maka dalam semua ayat As-Sami' selalu didahulukan dari Al-Basir. Itu alasan secara bahasa. Lalu alasan secara maknawiyah, karena yang pertama kali dilakukan manusia dalam menyikapi dakwah para nabi adalah dengan mengatakan Anda benar atau Anda salah. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berdakwah, dia ajarkan tauhid. Reaksi yang pertama kali muncul adalah reaksi komentar. Nabi berdakwah, ada yang bilang, "Ya Rasulullah, engkau benar." Atau ada yang mengatakan, "Muhammad, kau pendusta." Jadi reaksi yang pertama kali muncul menyambut dan menyikapi dakwah semua nabi adalah reaksi lisan. Reaksi ucapan. Ya, jadi nabi berdakwah langsung ditampar atau dipukul seseorang, enggak. Jadi yang pertama kali muncul dari manusia terhadap dakwah para nabi adalah reaksi bicara. Oleh karena reaksi bicara yang pertama kali terjadi dari manusia
menyikapi dakwah para nabi, maka Allah menyebutkan Sami' baru Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kenapa pendengaran disebutkan terlebih dahulu? Karena reaksi pertama setiap manusia menyambut dakwah adalah reaksi ucapan. Oh ini benar, oh ini salah. Oleh karena reaksi pertama adalah ucapan, baru kemudian reaksi ini berlanjut dengan sejumlah tindakan-tindakan, maka Allah mendahulukan Sami' pendengaran, baru Al-Basir penglihatan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, di semua ayat yang menyebutkan Sami' dan Basir selalu As-Sami' didahulukan. Alasan yang ketiga, karena lisan kita lebih aktif dibanding seluruh tubuh. Tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, kepala kita bergerak, tetapi gerakan paling aktif dari seluruh tubuh kita adalah gerakan lidah. Dalam bahasa Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan bahwa harakatul lisan a'zamu harakatil jawarih. Gerak lisan, aktivitas lisan jauh lebih besar dibanding gerak dan aktivitas seluruh anggota tubuh. Oleh sebab itu Allah mendahulukan Sami', baru kemudian Allah menyebutkan Basir. Jemaah sekalian, demikian disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala tentang penggandengan Sami' dan Al-Basir. Adapun tentang penggandengan khabir dan basir, selalu mendahulukan khabir baru basir. Walaupun kita lihat ujungnya sama-sama ir dan ir, khabir, basir, tetapi Al-Quran selalu menyebutkan khabir terlebih dahulu baru basir. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Isra, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Cukuplah Allah terhadap setiap dosa-dosa hambanya خَبِيرًا بَصِيرًا, Maha mengetahui lagi Maha melihat. Selalu didahulukan khabir baru basir, tidak pernah terbalik. Kenapa demikian? Jawaban disampaikan oleh seorang ulama tafsir besar dari Tunisia. Namanya adalah Imam Ibn Ashur rahmatullah alaihi. Bagi anda yang bisa berbahasa Arab, anda tidak butuh tafsir lain lagi apabila anda telah memiliki kitab tafsir At-Tahrir wa-Tanwir yang ditulis oleh Imam Ibn Ashur. Tafsir ini terdiri dari 30 jilid. Dan alhamdulillah tafsir ini cukup mudah diperoleh, ya. Anda enggak perlu merogoh kocek sampai jutaan. Bagi anda yang sudah memiliki alat komunikasi Android, anda bisa download aplikasi Ayat. Aplikasi ini dikeluarkan oleh kerajaan Saudi. Nah, di sini sudah ditemukan sejumlah tafsir. Salah satunya adalah At-Tahrir wa At-Tanwir. Tafsir Al-Quran mencakup segala-galanya, ya. Pertama sekali dia berbicara nahu, kemudian dia berbicara balaghah, baru kemudian dia berbicara kandungan ayat. Subhanallah, luar biasa. Nah, jadi tafsir ini tafsir terbaik yang ditulis oleh ulama mutaakhirin. Ya, kalau tafsir ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu tentu banyak. Ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Jarir dan lain-lain. Tetapi tafsir ulama mutaakhir terbaik adalah tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, dan ini wajib dimiliki setiap ustaz, ya. Kalau ustaz tidak punya ini, janggal. Apakah memiliki bendanya atau memiliki programnya. Imam Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, beliau punya anak ahli tafsir juga, namanya Syekh Ahmad Al-Fadhil. Ahmad Al-Fadhil. Beberapa waktu lalu kita ngaji dengan Syekh Sulaiman
Profesor Dr. Sulaiman, beliau adalah gurunya Syekh Sudais. Nah, jadi kata beliau, sekali waktu dalam sebuah majlis, Syekh Ahmad Al-Fadhil diminta berbicara tentang al-i'jazul ilmi fil Quran. Mu'jizat Al-Quran tentang hal-hal ilmiah. Apa mu'jizat Al-Quran ketika Al-Quran bicara madu? Apa mu'jizat Al-Quran ketika Al-Quran bicara tentang yang lain-lain? Benda-benda. Mu'jizat secara ilmiah apa? Ya, Syekh Ahmad Al-Fadhil diminta berbicara ini. Karena ini semua sebuah pertemuan besar, maka yang menjadi pembawa acara atau moderator adalah seorang reporter televisi ternama di Syria. Ya, karena kemampuan bahasa reporter ini bagus, indah, maka dialah yang dipilih untuk menjadi moderator seminar. Syekh Ahmad Al-Fadhil berbicara tentang al-i'jazul ilmi, tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an. Beliau berbicara selama 3 jam, enggak pernah melihat orang, hanya dengan jempol yang dibolak-balik begini selama 3 jam. Selama 3 jam, setelah itu dia selesai, ditutup. Pembawa acara yang bahasanya tinggi dan indah mengatakan, terima kasih kepada Syekh, terus terang kepada hadirin, sedikit pun saya enggak paham. Beliau berkata demikian, seluruh hadirin mengatakan, betul, kami semua juga enggak ada yang paham. Artinya apa? Ketika Syekh Ahmad Al-Fadhil rahimallahu taala berbicara, dia menggunakan bahasa ilmiah setinggi langit, sehingga semua yang hadir, padahal yang hadir para ulama, enggak ada yang paham. Akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu bulan depan kita ulang lagi dengan bahasa yang lebih sederhana. Syekh Sulaiman bertanya kepada Syekh Ahmad, bagaimana ayah Anda mengajar Anda sehingga seperti ini jadinya? Beliau mengatakan, hampir 20 tahun guru telah, kami orang Tunisia, lalu kemudian ayah kami hijrah ke negeri Syam, yaitu Imam Ibn Ashur, kakek mereka, ayah dari Imam Ibn Ashur, oleh kakeknya kemudian diberikan tanah yang sangat luas, lalu tanah ini dipagar, disinilah tinggal seluruh paman-pamannya, seluruh bibi-bibinya, pokoknya keluarga besar mereka tinggal di tanah luas ini. Lalu beliau mengatakan, selama 20 tahun sudah ada guru yang ditugaskan ngajar kami semenjak selesai subuh sampai jam 10 malam, istirahat cuma 2 kali, makan zuhur dan makan malam, selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Apa aktivitas di sana? Muraja Al-Quran dan terus menerus belajar. Selama 20 tahun nyaris tidak ada interaksi yang berlebihan dengan masyarakat sekitar. Jadi memang ayahnya sengaja membuat kampung kecil agar mereka enggak keluar, sehingga ulama didatangkan semenjak subuh sampai jam 10 malam 20 tahun. Subhanallah, bayangkan. Nah, baiklah. Kita kembali kepada Imam Ibn Ashur rahmatullah alaih, penulis tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Beliau mengatakan, di semua ayat yang mencantumkan sami' basir dan khabir, selalu mendahulukan khabir baru basir. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Allah Maha mengetahui, lalu Allah Maha melihat. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, karena khabir lebih umum daripada basir. Bisa saja seseorang melihat tapi dia enggak kenal. Anda lihat seseorang tapi Anda enggak mengenal. Nah, dan itulah kita manusia. Sering sekali kita melihat sesuatu tapi kita enggak tahu apa-apa dan siapa-siapa. Oleh sebab itu Al-Quran mendahulukan khabir. Allah Maha mengetahui, basir Maha melihat. Karena Allah mengetahui segala-galanya sebelum Allah melihat. Sebelum Allah melihat, padahal itu tidak mungkin ya. Tidak pernah ada kata sebelum melihat untuk Allah. Karena Allah melihat segala-galanya.
Tapi intinya bahwa sempurna penglihatan Allah terhadap semua yang terjadi dan sempurna penglihatan Allah. Jadi didahulukan penglihatan dan didahulukan pengetahuan khabir baru basir penglihatan, karena pengetahuan lebih umum daripada penglihatan. Demikian kata Imam Ibnu Asyur rahimahullahu taala. Jamaah sekalian, Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala berbicara tentang tafsir Al-Basir. Ketika misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu basirum bima ya'malun." Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan basir mandiri. Sekali lagi, kadang-kadang Allah menyebutkan basir mandiri, tapi kadang-kadang bergandengan. Ketika Allah menyebutkan basir bergandengan, selalu bergandengan dengan dua asmaul husna tadi. Bergandengan dengan khabir atau bergandengan dengan as-sami'. Imam Ibnu Jarir menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wallahu basirum bima ya'malun." Allah Maha melihat dengan semua apa yang mereka perbuat. Apa kata Imam Ibnu Jarir? Beliau mengatakan, "Zu ibsarin bima ya'malun la yakhfa 'alaihi syai'un min 'amalihim." Allah melihat semua perbuatan mereka dan tidak sedikit pun gerak perbuatan yang tersembunyi dari Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi, tidak sedikit pun gerak perbuatan yang terjadi di langit, terjadi di bumi, terjadi di dasar lautan, terjadi di dalam perut bumi. Apa gerak dalam perut bumi? Biji-bijian yang tumbuh ke permukaan bumi, itu gerak. Apa gerak yang terjadi di dasar lautan? Ikan-ikan. Gerak yang terjadi di laut, di langit, gerak yang terjadi di punggung bumi, gerak yang terjadi di udara, kata Imam Ibnu Jarir, tidak sedikit pun gerak dari semua ciptaan Allah yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya jelas bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah basir, karena Allah tabaraka wa ta'ala Maha melihat. Nah, baik jemaah sekalian. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wallahu basirum bil ibad." Dan Allah Maha melihat dengan seluruh hamba-hambanya. Terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Alimun man yastahiqqu al-hidayata min ad-dhalalah." Ayat ini berbicara tentang pembangkangan dan kejahatan orang-orang. Jadi ada orang yang diberi hidayah, ada orang yang dibiarkan dalam kesesatan. Setelah Allah berbicara tentang hidayah, tentang taufik dan kesesatan, lalu Allah menutup ayat, "Wallahu basirum bil ibad." Allah Maha melihat dengan semua hamba-hambanya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Basir ay alimun." Basir artinya Allah Maha mengetahui. Nah, ini perlu untuk jadi perhatian ya. Tadi Imam Ibnu Jarir menafsirkan basir artinya melihat. Lalu sekarang Ibnu Katsir menafsirkan basir dengan mengetahui. Allah berbicara tentang hidayah dan taufik, begitu juga dengan kesesatan, lalu Allah tutup ayat dengan basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui dengan semua hamba-hamba. Kenapa mengetahui? Kata Ibnu Katsir, Allah mengetahui hamba-hamba yang berhak dapat hidayah, Allah pun mengetahui hamba-hamba yang tetap berada dalam kesesatan. Tapi intinya, Ibnu Katsir menafsirkan basir dengan mengetahui. Ini berarti jemaah sekalian, basir dalam bahasa Al-Quran memiliki dua makna. Terkadang basir berarti Maha melihat, terkadang pula basir artinya Maha mengetahui. Basir Maha melihat itu namanya basar. Tetapi basir Maha mengetahui itu namanya basirah. Jadi dalam bahasa Arab, kata sifat basir memiliki dua kata masdar atau infinitif. Basir
bisa jadi infinitifnya basar, bisa jadi pula masdarnya adalah basirah. Kalau basir diambil dari basar artinya melihat, tapi kalau basir infinitifnya basirah artinya adalah maha mengetahui. Ya, maka ada basirah artinya maha mengetahui. Baiklah, kesimpulan itulah dua makna basir dalam Al-Quran. Allah maha melihat, dan yang kedua Allah maha mengetahui. Allah maha melihat berarti basirnya adalah basar. Allah maha mengetahui berarti basirnya adalah basirah. Apabila dalam kehidupan kita manusia seperti ini, apabila Anda melihat gerak seseorang, bagaimana ia bergerak, lincah sekali, Anda melihat dengan mata kepala bukan? Itu namanya basar. Tapi kalau Anda lihat seseorang wajahnya benar-benar tidak ceria, saya katakan aku melihat kesedihan di matamu. Masya Allah. Ini namanya apa? Basirah. Aku melihat kesedihan di hatimu. Bagaimana kita melihat kesedihan dalam jiwa dan di dalam mata seseorang? Kita tidak melihat kesedihan itu dengan mata kepala, tapi kita melihat kesedihan itu dengan jiwa kita. Itu namanya basirah. Jemaah sekalian, basirah yang luar biasa, dan ini adalah puncak ma'rifat, dijelaskan Nabi kita dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan, kata Nabi sallam, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah dengan basar atau dengan basirah. Ya, dengan basar atau dengan basirah. Jawabannya basirah. Jadi jemaah sekalian, basirah apabila sempurna, dan basirah ini sempurna karena ma'rifat. Jadi orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam akan melahirkan ma'rifat. Ma'rifat yang baik, yang tinggi akan melahirkan basirah. Lalu kemudian dengan basirah itulah manusia seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan melihat Allah bukan dengan mata kepala tentunya, tapi seakan-akan melihat Allah dengan hati, dengan jiwa. Dan ini ajaib jemaah sekalian. Ajaib, kenapa? Antum bisa bayangkan Allah yang maha gaib, enggak pernah nampak oleh mata kepala, tapi mata hati seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan. Jadi rupa-rupanya pandangan mata hati ini menembus seluruh batas untuk seakan-akan melihat Allah. Ini yang dinamakan dengan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan ini adalah puncak ma'rifat. Ketika basirah membuat seseorang seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dan itu target jemaah sekalian. Dalam ibadah, apakah antum, saya dan kita semua pernah seakan-akan melihat Allah? Kalau belum, berarti kita belum sampai kepada titik tertinggi dari ma'rifatullah. Dan dalam hadis Umar ada dua alternatif sebenarnya. Yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini puncak. Lalu nomor dua, beribadah kepada Allah dengan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Saat lisannya berucap, dia ngerasa didengar oleh Allah. Saat ia bergerak, berbuat, dia ngerasa dilihat oleh Allah. Saat pikirannya menyimpan sebuah rencana, dia ngerasa bahwa Allah mengetahuinya. Dia tidak merasa seakan-akan melihat Allah, tapi dia benar-benar merasa sedang diawasi. Nah, ini titik rendah dari ma'rifat. Jadi apabila Anda tidak sampai yang pertama, berusaha untuk yang kedua. Kalau yang kedua juga tidak, wah, percayalah bahwa Anda tidak ma'rifat. Bahwa Anda tidak mengenal Allah Azza wa Jalla.
Andai kata Allah, Anda mengenal Allah, ma'rifatullah, pasti akan terjadi salah satu dari dua tadi. Sebuah perasaan, sebuah kesadaran, saat ini Allah mendengar aku. Saat ini Allah melihat aku, saat ini Allah mengetahui seluruh yang ada dalam pikiranku. Ini yang terjadi. Atau yang lebih tinggi, seakan-akan melihat Allah Azza wajalla. Baik. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Dan keduanya ada dibahas dalam buku. Kita lihat halaman 198. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 42 kali, antara lain dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak sesuatu pun sama dengan Allah, "Wa huwa as-sami'ul basir," dan dialah yang maha mendengar, dia pula yang maha melihat. Pendengaran Allah, kita mendengar, tapi tidak sama. Allah melihat, kita melihat, tapi tidak sama. Berbeda jauh. Jemaah sekalian, coba renungkan penglihatan kita. Kita lahir dalam keadaan belum mampu melihat. Konon 40 hari setelah lahir, kita mulai melihat tapi belum bisa membedakan karena otak kita belum berfungsi. 40 hari pasca kelahiran, seorang bayi melihat ibunya tapi belum bisa membedakan mana ibu, mana bapak, mana abang, mana adik, mana kakak, mana om, mana tante. Si bayi ini melihat namun belum bisa membedakan karena pertumbuhan otak belum ada. Nah, perlahan-lahan otak ini mulai tumbuh sehingga penglihatan ini mulai mengenal. Kalau tadi melihat tanpa mengenal, kemudian melihat dan mengenal. Begitu ngelihat bapak, oh ini bapak saya nih. Melihat ibu, ini ibu saya nih. Penglihatan mulai membuahkan pengenalan karena otak mulai tumbuh. Mulai berkembang. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, tetapi walau demikian, di akhir usia penglihatan ini kembali berkurang. Hah? Jadi kita kenal rupanya udah lama. Dari semenjak saya belum pakai kacamata, sekarang udah mulai pakai kacamata. Kita udah lama kenal berarti ya. Jadi itu jemaah sekalian, perlahan-lahan penglihatan ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Setiap yang dipanjangkan usianya oleh Allah, maka dia akan dikembalikan kepada awal. Kembalikan kepada anak-anak, artinya kemampuannya dirapuhkan oleh Allah. Matanya mulai tidak sejernih kemarin, seperti bayi lagi matanya berkurang. Begitu juga dengan ingatan, semuanya dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah penglihatan manusia. Awalnya tidak ada, lalu melihat namun tidak mengenal, kemudian melihat dan mengenal, perlahan-lahan berkurang lagi penglihatan manusia. Allah Azza wa Jalla tidaklah melihat seperti penglihatan kita. Allah melihat dengan penglihatannya sebagai Tuhan, penglihatannya sebagai ilah, sebagai Rabb, penglihatan yang sangat sempurna. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan, "Man 'arafa Allah annahu basir, zayyana batinahu bil muraqabah wa zahirahu bil muhasabah." Artinya, setiap orang yang sadar bahwa Allah Maha melihat yang lahir dan yang batin, maka mereka akan menghias batin dengan muraqabah dan menghias lahiriah dengan muhasabah. Jadi ini dua kesadaran. Ada sebagian orang yang menyadari Allah melihat lahiriah saya. Saya bicara atau saya berbuat, itu gerak lahiriah Allah lihat. Sebagian orang hanya menyadari penglihatan Allah terhadap lahiriah saja. Tetapi orang-orang istimewa menyadari bahwa Allah pun melihat batin mereka, bahwa Allah pun melihat fikiran mereka.
Maka ulama-ulama mengatakan Allah Maha melihat, maka hiasi hatimu dengan muraqabah dan hiasi lahiriahmu dengan muhasabah. Hati muraqabah maksudnya apa? Hati harus selalu merasa diawasi. Pikiran harus selalu merasa diawasi. Pikiran kamu, kamu ngerasa diawasi enggak? Ngerasa, oh itu muraqabah. Jadi hias batin, hias pikiran dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi. Lalu hias pula lahiriah dengan muhasabah. Muhasabah artinya selalu menghisap, menghitung. Kalau saya berbuat begini bagaimana jadinya? Kalau saya melakukan itu apa hasilnya? Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Kita lanjutkan. Al-Basir memiliki dua makna. Yang pertama, Al-Basir, Allah memiliki penglihatan, di mana dia dapat melihat segala sesuatu, meskipun halus dan kecil. Coba dengar berikut ini komentar atau ucapan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ditulis, dikutip oleh penulis buku. Apa kata Syekh Sa'di? Allah melihat langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Jangankan semut ya, langkah dan jejak langkah semut itu Allah lihat. Jejak langkah, udah pernah lihat jejak langkah semut belum? Belum ya. Jadi kata Syekh Sa'di rahimallahu ta'ala, Allah Maha melihat dengan sempurna. Maka Allah melihat jejak langkah semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Penglihatan Allah enggak membutuhkan cahaya. Kalau kita melihat harus ada cahaya, kalau tidak bisa jadi mantu kita anggap mertua. Oleh sebab itu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam mengantarkan istrinya Safia qadha hajat atau pulang ke rumah. Di zaman Nabi, jemaah sekalian, perempuan, subhanallah, antum bayangkan, perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu qadha hajat malam hari. Makanya ayat perintah hijab, kulli azwajika wa banatika, sampai akhir ayat berhijab ini turun bukan pada siang hari tapi pada malam hari. Wah, turun perintah hijab di malam hari. Kenapa? Karena kebiasaan wanita keluar di malam hari untuk qadha hajat. Kalau siang hari nyaris enggak keluar mereka. Sekarang gentayangan ya. Siang dan malam itu gentayangan. Nah, jadi walhasil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu malam berjalan dengan Ummul Mukminin Safiya. Malam agak gelap, tetapi nampaklah bayang-bayangan orang yang berjalan. Tiba-tiba dua orang sahabat berpapasan dengan Nabi yang sedang berjalan. Dua orang sahabat ini mempercepat langkah. Lalu Nabi ngeras, waduh, dua orang ini mungkin berpikir tidak-tidak tentang perempuan yang bersama aku. Kata Nabi sallam, ala rislikuma innaha Safiya bintu Huyai. Kata Nabi sallam, santai saja, wanita ini bukan wanita lain, dia istriku Safiya. Kalian jangan berpikir yang lain-lain, wanita ini adalah istriku sendiri. Jadi kejadian yang akan berdampak fitnah, Anda harus bicara untuk fitnah tidak terjadi. Yang ingin kita garis bawahi di sini, jemaah sekalian, pandangan manusia membutuhkan cahaya agar mampu melihat. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Coba kita lanjutkan. Allah melihat setiap anggota tubuhnya yang lahir dan batin. Jadi anggota tubuh semut hitam lahiriahnya apa? Lalu isinya di dalam, jantungnya di mana, hatinya di mana? Pernah ketemu dengan hati semut? Jantung semut? Usus semut? Padahal itu semua pasti ada. Bahkan ketika semut memakan entah nasi entah apa, Allah melihat bagaimana semut mengunyah dan bagaimana makanan ini masuk ke dalam perut kecilnya. Allah Subhanahu wa taala melihat itu semua.
Ya. Allah juga melihat makanan saat berjalan pada tubuhnya yang halus. Allah melihat segala yang ada di bawah 7 lapis bumi, juga yang ada di atas 7 lapis langit. Allah melihat segala hal yang tersembunyi. Jadi enggak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Nah, jadi demikian sempurnanya penglihatan Allah tabaraka wa taala. Jadi jangan berpikir aku sedang bersedih, aku sedang kesusahan. Jangan berpikir Allah tidak melihat keadaan Anda. Allah tahu. Allah melihat. Nah, makna yang kedua, al-basirah. Al-basir maknanya basirah, artinya Allah melihat segala hal dan mengetahuinya. Basirah berarti Allah di samping melihat, Allah juga mengetahui. Mengetahui watak, keadaan dan segala perbuatan. Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apapun yang mereka perbuat. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam banyak ayat, al-basir selalu digandengkan dengan as-sami' karena pendengaran dan penglihatannya dapat menjangkau segala sasaran yang lahir dan yang batin. Allah melihat, enggak mendengar, enggak. Allah mendengar, enggak melihat, enggak. Allah melihat segalanya dan Allah mendengar segalanya, dan ini membuahkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, insyaallah kajian yang akan datang adalah halaman 199, berdoa dengan nama Al-Basir. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Apa hukumnya orang yang selalu ingin mengetahui urusan rumah tangga orang lain, suka mengintip, suka pergi kemana, yang enggak baik lah, ya itu enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Bahkan termasuk dosa, termasuk bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Bahkan berusaha menyembunyikan keadaan buruk orang lain. Imam Hatim Al-Asam, beliau seorang pedagang. Sekali waktu datang seseorang ingin membeli. Qadarullah, sampai di warung Imam Hatim Al-Asam, laki-laki ini buang angin. Buang angin terdengar. Tentunya malu ya. Lalu kemudian laki-laki ini mengatakan, Imam, ini berapa harganya? Imam Hatim Al-Asam mengatakan, kamu ngomong apa? Pura-pura tuli. Padahal enggak. Ini berapa harganya? Yang kencang kalau ngomong. Nah, sampai akhirnya, ini saya nanya harganya berapa? Kata Imam Hadi Malasum, ngomong yang kencang, saya enggak dengar apa-apa. Merasa omongannya enggak dengar, laki-laki ini pergi. Ah, kalau begini enggak. Oh, tapi apa yang ada dalam perasaan laki-laki ini? Oh, tadi berarti saya buang angin, dia enggak dengar juga. Nah, sebenarnya Imam Hatim Al-Asam mendengar, dia enggak tuli. Dia cuma pura-pura tuli agar orang ini tetap merasa nyaman. Begitulah cara dia menyembunyikan aib orang lain. Nah, ini yang ditanyakan, ini bukan akhlak yang baik. Selalu pengen tahu urusan orang lain. Dan ingat, ada satu kata-kata indah Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, di antara ciri-ciri bahwa seseorang benar-benar diperhatikan oleh Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah membuatnya sibuk dengan dirinya dan tidak mau ngurus urusan orang lain.
Nah, itu tanda bahwa Allah menginginkan seseorang selalu dalam kebaikan. Tapi kata Imam Hasan al-Basri, min alamati i'radillahi 'anil 'abd tarkuhu fi ma la ya'ni. Jika Allah tidak lagi mempedulikan seseorang, maka Allah membiarkan orang ini sibuk dengan yang enggak bermanfaat, bahkan sibuk dengan aib orang lain. Nah, jadi saya antum sekalian sibuk dengan apa? Jemaah sekalian, ini amal saleh yang luar biasa. Maksud saya, sibuk dengan keadaan diri, enggak usah sibuk ngomongin orang. Enggak usah sibuk mencari aib orang lain. Aib Anda banyak sekali. Maka orang yang enggak pernah sibuk ngurusin diri akan sibuk ngurusin orang lain. Itu tanda. Itu 100%. Setiap orang yang biasa ngurusin orang lain, berarti dia enggak ngurus diri sendiri. Karena kalau kita ngurus diri sendiri, ternyata banyak hal yang enggak beres. Cara ngomong kita, cara ini, banyak hal yang sangat buruk dalam diri kita. Tapi ketika kita enggak menyadari itu, maka kita mulai sibuk dengan orang lain. Ini keadaan yang sangat buruk, akhlak yang buruk, enggak dibenarkan. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sehingga enggak sempat berpikir tentang aib orang lain. Ya. Enggak usah ya. Untuk mendapatkan pahala umroh, apakah harus sholat subuh di masjid sudah waktu fajar kemudian sholat syuruk, atau berlaku juga di musholla? Enggak, mesti di masjid. Ya, di musholla juga. Musholla dan masjid istilah Indonesia. Musholla dan masjid istilah Indonesia. Ini masjid. Nah, yang kecil di sana juga masjid namanya. Nah, jadi di sini bisa syuruk, di sana ada syuruk. Wallahu ta'ala alam. Dan sebaiknya namanya bukan duha ya, syuruk. Namanya jangan syuruk, duha saja. Salat syuruk. Apa arti salat syuruk? Syuruk artinya apa? Hah? Syuruk artinya matahari terbit. Salat syuruk, salat matahari terbit, ya kan enggak enak didengar. Karena Nabi kita melarang kita salat pada saat matahari terbit, pada saat matahari terbenam. Maka di buku fikih ulama-ulama terdahulu enggak ada salat syuruk, yang ada salat duha. Ulama mutaakhir yang sangat kencang melawan istilah ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz mengatakan jangan sebut salat syuruk, tapi sebutkan salat duha. Nanti nih Anda salat duha namanya. Karena syuruk itu saat matahari terbit. Pada saat matahari terbit kan Anda enggak boleh salat. Adapun setelah dia sempurna terbit bukan syuruk lagi namanya. Tetapi namanya duha. Jadi bahasa Arab ya. Fajar terbit subuh. Matahari proses terbit syuruk. Sempurna terbit duha. Meninggi zuhur. Bahasa Arab halus. Jadi sebaiknya duha saja. Maka dalam Al-Quran, karena duha ini waktu yang mulia, Allah bersumpah, Allah berfirman wadduha atau wasyamsi wadduha. Tapi Allah enggak pernah bersumpah dengan waktu matahari terbit. Wasyuruq. Demi waktu matahari terbit. Jadi walaupun ini khilafiyah, sebaiknya Anda keluar dari khilafiyah. Menyebutkan istilah syuruq ditentang oleh banyak ulama. Tapi kalau Anda menyebutkan duha, tidak ada yang menentang. Mending Anda menyebutkan usaha istilah yang disepakati atau yang dipertentangkan. Yang disepakati saja. Ya. Kalau kita udah ngaji, kita enggak mempersoalkan. Nanti ada yang mempersoalkan biar Anda tahu ya, sebaiknya jangan. Mohon penjelasan ma'rifatullah. Apabila beribadah seakan-akan melihat Allah, bagaimana cara membayangkan wujud Allah? Bukan membayangkan wujud Allah ya. Seakan-akan melihat Allah. Dan ini hanya terjadi apabila Anda benar-benar mengenal Allah sedalam-dalamnya. Dan ini semua jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan adalah proses dari dua tingkatan ihsan. Jadi yang pertama,
Apabila seseorang terus menerus merasa muraqabah, maka dia kemudian akan naik menjadi musyahadah, seakan-akan melihat Allah. Artinya kalau kita jarang merasa diawasi oleh Allah, kita jarang merasa muraqabah, kemungkinan besar kita enggak akan pernah seakan-akan melihat Allah. Karena seakan-akan melihat Allah adalah hasil apabila seseorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Satu. Nomor dua, hasil dari ma'rifat. Maka apabila kita mengenal Allah sedalam-dalamnya, mengenal Allah melebihi mengenal diri dan anak sendiri. Ada orang lebih mengenal diri daripada Allah, kita contohnya. Tapi orang-orang dahulu, mereka justru lebih mengenal Allah dari diri mereka. Itu antum bisa bayangin tuh, pengenalan seluruh biasa itu. Makanya ketika sejumlah ulama-ulama di zaman tabi'in berkumpul di samping Ka'bah di musim haji, mereka berkumpul berlingkar, mereka sepakat, masing-masing bicara tentang arti sebuah cinta kepada Allah, ma'abbah. Si fulan bicara tentang cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Yang terakhir bicara seorang anak muda Irak namanya Imam Junaid. Ulama-ulama senior mengatakan, wahai anak muda Irak, bicaralah tentang cinta. Imam Junaid rahimahullah menundukkan kepala, perlahan-lahan dia menangis. Di sela-sela isak tangis dia berbicara, mahabbatullah, mencintai Allah, kata dia, adalah abdun zahibun an nafsihi muttasilun bi rabbihi. Seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah adalah seorang hamba yang meninggalkan dirinya untuk jiwanya berjalan sepenuhnya dengan menuju Allah tabaraka wa taala. Antum sudah pernah meninggalkan diri untuk berjumpa dengan Allah? Enggak. Kita berjumpa dengan Allah melalui saat kita enggak meninggalkan diri kita. Baiklah, jadi sekali lagi, bagaimana supaya bisa seakan-akan melihat Allah? Jawabannya adalah dengan ilmu, dengan ma'rifat. Kenali Allah sedalam-dalamnya sampai anda lebih mengenal Allah ketimbang diri sendiri. Ajaran sufi mengatakan bahwa tahap sebelum ma'rifat adalah syariat dan hakikat. Oh, itu ajaran sufi. Itu benar ya, tetapi bukan ajaran Quran. Kalau dalam ajaran sufi, syariat, ma'rifat, terakhir hakikat. Itu dalam istilah sufi benar. Benar dalam istilah mereka. Kalau ada ujian sufi jawaban anda begitu, kumla. Tapi kalau dalam Al-Quran tentu enggak. Dalam Al-Quran tiga-tiganya sama ya. Jadi bukan ketiga-tiganya bukan proses tetapi bersamaan. Syariat, ma'rifat, hakikat, tiga-tiganya bersamaan dalam Al-Quran. Jadi bukan tahap. Itu keliru ya. Kalau pakai Al-Quran enggak, kita syariat, kita ma'rifat, kita hakikat pada waktu yang bersamaan. Batasan umur panjang itu berapa tahun menurut Islam? Batasan, ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan enggak boleh ditanyakan mestinya ya. Karena setiap orang harus melihat kematiannya sebentar lagi. Kapan mati? Kayaknya bentaran lagi nih. Jadi enggak boleh. Kata Imam Hasan al-Basri, orang yang lupa mati hatinya rusak. Jadi wajar kalau ulama imam seperti Imam Hasan al-Basri kalau bicara selalu menangis, selalu menangis. Kenapa? Orang yang merasa sebentar lagi mati, mungkinkah akan tertawa terbahak-bahak bicara? Tidak. Bicaranya menyentuh, bicaranya penuh hikmah, selalu ada air mata bersama setiap kata. Kenapa? Karena dia merasa jangan-jangan sebentar lagi pergi. Mereka merasa jangan-jangan sebentar lagi. Makanya ibadah terus, zikir enggak pernah berhenti. Siapa tahu sebentar lagi. Duduk-duduk, jangan-jangan sebentar lagi mati nih. Sholat dia. Selesai sholat, sholat lagi. Jangan-jangan. Jadi mereka menunggu kematian di setiap menit kehidupan. Sehingga setiap menit kehidupan difungsikan untuk ibadah dengan harapan mereka mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Al-Azza wa Jalla. Ya.
Apa penyebab orang tua yang pikun dan tidak pikun? Wah, penyebabnya sih banyak ya. Secara biologis, secara tubuh, bisa juga secara syariat. Ya kalau secara syariat penyebabnya adalah karena dia mengabaikan Allah, enggak banyak berzikir. Coba bayangkan di antara zikir pagi antum bacakannya 3 kali. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, dengar baik-baik. Iblis minta dikabulkan oleh Allah. Iblis mengatakan, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Tuhanku, panjangkan usiaku sampai kiamat. Iblis minta dikasih oleh Allah. Apalagi antum? Antum musuhnya iblis, masa enggak dikasih oleh Allah? Justru minta 3 kali pagi minta, 3 kali sore minta. Maka oleh sebab itu, kalau enggak ingin pikun, kalau ingin tubuh ini selalu baik, udah, jangan lupa zikir pagi, zikir sore. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan tubuhku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkan pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkan penglihatanku. Kejamaah sekalian yang semati ini, zikir jangan sampai terlewatkan. Jadi secara syariat penyebab pikun itu ya karena maksiat, karena tidak berzikir. Itu secara syariat. Adapun secara biologis bisa jadi karena faktor makanan, ya, makan kimia berlebihan akhirnya enggak bisa berpikir, pikun. Nah, itu dua faktor ya, dan kita enggak tahu faktor mana. Kalau sampai ada orang pikun, oh ini gara-gara numpuk maksiat, kita enggak tahu itu. Oh, ini pikun begini kebanyakan makan Indomie misal. Perusahaan Indomie enggak usah tersinggung, itu misal aja. Atau terlalu banyak makan, oh enggak, kita enggak bisa pastikan itu. Hanya saja faktor pikun itu bisa jadi karena faktor tubuh, faktor fisik, bisa juga karena faktor syar'i. Mana ya? Wallahu a'lam. Di satu masjid sebelum pelaksanaan salat Jumat, pengurus DKM-nya suka mengumumkan nama-nama jemaah atau hamba Allah yang telah memberikan infak atau sedekah, tapi si pemberi infak itu, sedekah tersebut, selalu pesan pahalanya, mohon tunjukkan kepada ya. Sebaiknya sih kalau pengumuman begini ditulis aja bagusnya ya, dibikin meeting di depan, khotib hari ini pendapatan minggu lalu, lalu infak masuk fulan, ditulis di situ saja. Soalnya kalau diumumin hanya berapa orang yang dengar saja. Sementara masih banyak yang belum masuk, mereka enggak dengar pengumuman. Tapi kalau ditulis, orang yang datang cepat ngelihat tulisan, orang yang datang belakangan juga lihat tulisan. Tujuan pengumuman apa? Agar orang tahu secara umum. Kalau cuma diumumin itu enggak secara umum, hanya 2-3 shop saja. Jadi maka kepada para DKM memang harus diumumkan, jangan sampai didiamkan. Tetapi pengumumannya dibikin di media. Imam hari ini fulan, pendapatan kemarin sekian, pengumuman kajian ini, itu lebih bagus. Lebih-lebih supaya enggak terganggu orang yang sedang berzikir. Seorang datang lagi sholat, Allahu Akbar, ihdinas, pengumuman. Akhirnya siratul mustaqimnya kemana? Gitu kan, gara-gara pengumuman kita terganggu dia. Jadi maka saran saja kepada DKM dimanapun, sebaiknya pengumuman itu, agar pengumuman lebih baik ditulis, itu lebih mengena, itu nggak ada yang terganggu dan diketahui lebih banyak orang. Baik, berikutnya mohon penjelasan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan masya Allah ketika mengalami, melihat dan mendengarkan satu kejadian, apa maknanya kata-kata kalau alhamdulillah dapat uang, alhamdulillah, ya kan? Ada keadaan-keadaan baik, ucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan-keadaan buruk pun dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Keadaan ini buruk tetapi ada hikmahnya. Maka alhamdulillah kita bukan karena keadaannya buruk tetapi karena ada hikmahnya. Di dalam keadaan baik alhamdulillah, karena keadaan baik adalah rahmat. Dalam keadaan buruk alhamdulillah, karena di dalam keadaan buruk ada hikmah. Jadi alhamdulillah, kata Nabi SAW, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kalau subhanallah itu ketika melihat yang ajaib.
perjalanan Isra Mi'raj ajaib. Maka Allah memang mengawali pembicaraan ajaib ini, cerita ajaib ini, Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Maka antum lihat anak-anak ajaib misalnya, ajaib karena kebaikan. Menang audisi nyanyi di televisi, innalillah itu. Ya, tapi kalau sampai misalnya ini, subhanallah, kita kemarin ada pertemuan, penutupan pertemuan menghadirkan anak-anak catat yang hafal Quran. Masya Allah, ternyata banyak itu. Anak-anak cacat, salah satunya si Fajar itu. Anak yang lahir dalam keadaan lumpuh itu. Hafal 30 juz. Ditampilkan itu. Itu ada berapa puluh syekh guru-guru besar universitas-universitas Timur Tengah. Dari Saudi, dari Sudan, dan dari mana-mana. Itu ganti-gantian nanya anak-anak ini. Gak ada yang keliru. Ya. Ada juga dua anak buta itu dari daerah itu. Sengaja diundang penitian. Semua syekh habis-habisan nanya. Blablabla. Ujung-ujungnya jamaah sekalian, penutupan muktamar kita berakhir dengan air mata. Bukan karena apa, tapi melihat anak-anak ajaib ini. Buta bawaan lahir usia kurang dari 9, hafalan Qurannya enggak salah sama sekali. Nah, maka jemaah sekalian, ngelihat yang begini baru subhanallah. Anak subhanallah, tapi kalau anak menang audisi nyanyi, innalillah, itu yang seharusnya. Ya, subhanallah, ngelihat sesuatu keajaiban. Nah, kalau Allahu Akbar, melihat atau mendengar sesuatu yang besar, positif atau negatif. Setiap yang besar, misal seseorang mengatakan, ini orang saya bunuh nih, itu kan besar itu, Allahu Akbar. Ah, karena Anda mendengar sesuatu yang besar sifatnya negatif. Atau misalnya Anda mendengar sesuatu yang besar sifatnya positif, katakan pula Allahu Akbar. Sahabat-sahabat pernah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, pohon keramat yang bisa bikin senjata kita ini ajaib, punya kemampuan gaib, mana pohon keramatnya? Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Kalian masih berpikir seperti Bani Israel? Mereka mengucapkan Allahu, Nabi mengucapkan Allahu Akbar terhadap sesuatu yang besar walaupun dalam konteks negatif. Sekali waktu Nabi mengabarkan, aku berharap kalian setengah penghuni surga. Sahabat-sahabat bertakbir Allahu Akbar, tapi enggak kencang ya. Kata Nabi, bahkan aku berharap kalian 2/3 isi surga. Sahabat mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Ini sesuatu yang besar dalam bentuk positif. Jadi apapun yang besar, positif negatif, ucapkan Allahu Akbar. Apakah berikutnya? Apakah dosa istri yang suka ngambek dan tidak patuh pada saya? Dosa lah ya, jangan suka ngambek bini kita ya. Ya, kalau bapaknya ngambek kan ganti kartu nantinya ya. Dari kartu simpati jadi kartu mentari kan susah. Ya, kalau si ibu ngambek masih enggak bisa kemana-mana, tapi jangan sampai suami ngambek, ganti kartu nanti. Jadi enggak boleh dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis, mukmin terbaik kata Nabi SAW adalah seorang mukmin yang mudah bagi orang lain. Rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza ataqa. Allah merahmati seorang hamba yang mudah. Mudah saat jual beli, saat dalam segala hal, hamba yang mudah. Jadi jangan membuat diri Anda sulit bagi orang lain, sulit diajak bicara. Ya kalau ngambek gimana bicaranya kan? Suami Anda enggak bisa lama-lama ngambil hati, itu aja. Maka hati Anda jangan taruh di dasar lautan ya. Hati Anda biarkan di dalam dada, biar suami mudah ngambilnya, ngambil hati. Mulai kapan anak boleh dibawa ke masjid? Bolehkah anak-anak balita ke masjid? Ya, Nabi kita membawa ke masjid cucunya sambil digendong, itu bagaimana? Dalam sebuah salat, ketika Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi kita, Zainab binti Muhammad wafat. Beliau wafat, sore harinya Nabi SAW membawa putri Zainab. Bawa ke masjid. Maka ketika Nabi sedang salat, kepala beliau diduduki oleh cucunya. Sehingga lama sekali, Ibnu Abbas,
Nabi-nabi enggak bangkit nih. Kenapa enggak bangkit Nabi? Jangan-jangan udah mati nih. Iya, rawi hadis Ibnu Abbas. Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan, aku mengangkat kepala, kelamaan sujud, jangan-jangan Nabi udah wafat. Ternyata kepala beliau diduduki oleh cucunya. Ini menunjukkan apa menurut antum? Boleh bawa anak kecil ke masjid. Anak kecil ini usia berapa ini? Enggak mungkin usia 10 tahun dudukin kepala kakeknya, ya kan? Ini pasti anak kecil. Nah, ya. Jadi nomor satu, kita harus sadar bahwa ini dibenarkan dalam agama. Kalau kita tahu itu dibenarkan, hati kita akan lebih lapang melihat anak-anak ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, gagal kudeta di Turki. Apakah merupakan kuatnya ukhuwah kaum muslimin di sana atau hanya peristiwa politik biasa saja? Dua-duanya. Ya. Kita nggak bisa komentar kalau politik ya. Asmaul Husna aja deh. Ternyata terakhir, apakah dibenarkan kredit motor? Jemaah sekalian, kredit ada dua ya. Pertama, katanya dengan menggunakan leasing. Bisnis dengan menggunakan jasa leasing pertama kali muncul tahun 54 di Spanyol. Lalu beberapa tahun kemudian, bisnis dengan jasa leasing ini menyebar di Amerika, Inggris, lalu belakangan muncul di Indonesia. Tapi bagaimanapun, bisnis kredit menggunakan jasa leasing ini bukan bisnis baru, pertama kali dikenal di Spanyol tahun 54. Apa hukum kredit dengan leasing? Haram kok enggak bisa begitu? Wajib dirinci lah. Wajib dirinci. Ada dua jenis leasing, ada leasing finansial, ada leasing komoditas. Ada pembiayaan dengan meminjamkan uang, ada pembiayaan dengan memberikan barangnya langsung. Saya mau punya rumah, uang saya enggak ada, baik. Kalau begitu saya belikan rumahnya, saya belikan rumah, nanti kamu kredit rumah ke saya. Ini namanya leasing. Ini leasing kredit namanya. Leasing komoditi. Lalu nomor dua, saya ingin beli rumah, enggak ada uang. Gimana caranya? Baik, kamu saya pinjamin uang, nanti kamu tinggal kredit uang ke saya. Dengan uang pinjaman ini kamu bisa beli rumah. Ini namanya leasing. Ini namanya leasing finance. Leasing kredit tentunya dibenarkan. Leasing komoditas tentu dibenarkan. Anda belikan motor, Anda tinggal kredit, itu namanya leasing commodity. Karena Anda tidak meminjamkan uang, tapi Anda tidak mengkredit uang, tetapi Anda mengkredit barang. Nah, tinggal nomor dua, leasing finance hukumnya apa? Leasing finance ada dua pula. Leasing finance yang sesuai dengan syar'i, Anda pinjamkan 50 juta, lalu dikredit 50 juta juga. Ini leasing finance yang sesuai dengan syariat. Nomor dua, leasing finance yang beda dengan syariat. Anda mau beli rumah, enggak ada uang, lalu bank meminjamkan Anda sejumlah uang, katakan 100 juta, tetapi pengembaliannya harus 200 juta. Kalau ini tentu adalah leasing finance yang, nah, alhamdulillah, Anda bukan iklan. Enggak ada untungnya buat saya. Salah satu BNI syariah, enggak jauh dari tempat kita ini, BNI Syariah ini dekat sekali dengan akhuna Ustaz Irwan di Tirmizi. Ya, beliau kakak kelas saya. Sehingga apa? Bank syariah ini melayani kredit perumahan, kredit penjualan mobil, tetapi dengan menggunakan sistem kredit komoditi, bukan kredit finance. Jadi dia beli rumah dengan harga 300 juta, lalu dia jual dengan harga 400. Sehingga yang dikredit bukan uangnya tapi barangnya. Ini namanya kredit, ini namanya leasing, ini namanya leasing komoditi. Alhamdulillah ada bank syariah seperti itu, bank BNI Syariah. Cuman alhamdulillah direkturnya berguru dengan ustaz kita, Ustaz Darwani, dan beliau mendengar. Maka sejumlah kawan-kawan di kawasan Cilengsi, beliau sangat memanfaatkannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, nah inilah, jadi kita nggak bicara leasing VIP atau leasing Adira, sekarang kita udah bicara dunia leasing secara global. Anda tinggal belajar kalau leasing VIP itu menggunakan apa, yang mana,
Kalau leasing Adira menggunakan apa? Kalau leasing ACC menggunakan yang mana? Anda tinggal menemukan jawaban itu, hukum secara teori, secara syar'inya seperti yang saya jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.